Just the two of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, meskipun saya bekerja dari rumah, memasuki hari ke-9 total lockdown di Malaysia, tapi saya masih gigih mengetuk pintu rumah Superwoman secara virtual. Rumah VIP hari ini adalah seorang penceramah, motivator, ahli perniagaan dan juga ahli politik kesayangan kita, iaitu Datuk Dr. Mashita Ibrahim. Rindukan nak dengar suara ustazah? Sekian lama menyepi, tentu ramai yang nak tahu perkembangan terbaru Datuk Dr. Mashita. Aktiviti terkini saya lebih banyak menumpukan perhatian pada NGO yang saya terajui, iaitu Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia, Yayasan Moda Jamila dan juga Yayasan Darul Baling. Tiga NGO ni pun dah memang banyak aktiviti terpaksa saya tumpukan. Selain daripada terlibat secara langsung dalam pendidikan di Universiti Sains Islam Malaysia selaku ahli lembaga pengarah. Dalam masa yang sama, saya juga mempunyai bisnes saya sendiri dalam syarikat saya, itulah Grand Commerce Network Sendirian Berhad. Dan dalam bidang politik, saya masih lagi merupakan seorang Exco Wanita UMNO Malaysia. Baik Datuk, apakah aktiviti sekarang sejak total lockdown berkuat kuasa? Ini saya memang memaksimalkan sebaik mungkin social media yang ada. Saya penuhi banyak masa saya ini dengan banyak membaca dan aktiviti-aktiviti daripada NGO ini terpaksa disuaikan dengan kehendak social media itu sendirilah. Selain daripada saya banyak juga memenuhi masa untuk di sendirilah macam senaman dan hobi-hobi saya sebelum ni yang tak dapat saya capai. Dan dalam keluarga saya sendiri, kami adalah merupakan keluarga yang extended family, di mana ada 4 generasi duduk bersama. Itulah generasi orang tua yang berumur hampir 90 tahun, saya sendiri selaku ibu dan ayah dengan suami, dan juga anak-anak generasi yang ketiga, dan juga 4 orang cucu yang turut bersama-sama dengan kami. Jadi saya rasa banyak masa saya lebih tertumpu kepada keluarga. Selain daripada aktiviti kejiranan pun saya laksanakan juga. Okey, apa pandangan Datuk tentang wabak COVID-19 dan apa impaknya pada Datuk dan juga keluarga? COVID-19 ni mestilah ada impak dia yang tersendiri, tak dapat tidak, dan kita tak boleh menafikan. Cuma saya lebih suka untuk melihat dari sudut yang lebih positif. Saya selalu percaya di mana ada kesempitan, akan ada kesempatan. Di mana ada peluang, di situ ada wang. Di mana ada krisis, di situ ada kreatif. Jadi saya rasa sikap kita ni lebih kepada mencari peluang-peluang yang ada. Seperkara yang tak dapat kita nafikan dalam keadaan COVID ni, kita tengok yang positifnya ialah hubungan kekeluargaan tu semakin akrab. Saya ambil contoh pada keluarga sendirilah, sifat caring tu rasanya lebih tinggi daripada dulu. Masing-masing akan menjaga anggota ahli keluarga yang lain, bertanyakan pada khabar dan memastikan balik tadi dijumpa dengan siapa-siapa tak, ada tak berhubung, cuci tak tangan. Jadi sifat caring kita tu saya tengok agak macam lebih tinggi lagi. Dan dari segi kerohanian pun, inilah peluang untuk kita dalam ahli keluarga kita bersama-sama untuk berjamaah, sama ada dari segi ibadahnya ke ataupun bahkan dari segi kita keluarga makan bersama. Saya rasa kesempatan-kesempatan ini perlulah kita ambil dan kita tengok. Cuma jangan kita lupa, ya, macam saya sebut tadi, dalam setiap perkara mesti ada hikmah. Kadang-kadang kehilangan banyak perkara ni mengajar kita tentang erti dan juga nilai. Contohnya kita tengok bila ramai tak dapat pergi ke surau, tak dapat pergi ke masjid, barulah timbul rasa keinginan dan kerinduan yang sangat tinggi. Dulu kita tengok kalau di masjid tu, nak penuhkan dua saf pun kadang-kadang susah. Ya? Nak panggil orang datang, tapi bila tak dapat datang, ramai pula yang merungut nak pergi. Jadi kita haraplah dalam suasana ini mungkin boleh menimbulkan rasa kerinduan dan keinginan balik.
Dan insyaAllah bila segala-galanya telah berakhir, kerinduan ini akan dapat kita penuhi dengan memenuhi saf-saf dalam masjid dan juga surau. Jadi pada saya, kita tak menafikan total lockdown ni memang banyak impak-impak dia. Cuma kalau kita asyik mencari perkara-perkara yang negatif, kita akan jumpalah. Saya lebih suka berfikiran positif untuk mencari perkara-perkara dan nilai-nilai yang baik yang kita boleh ambil kesempatannya. Baik, sekarang ni semakin ramai wanita tertekan dengan keadaan semasa, sama ada dari segi psikologi, kewangan, sosial dan juga keluarga. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit apa agaknya tips atau amalan untuk menenangkan fikiran. Bukan kita saja yang tertekan. Semua orang boleh kata dalam keadaan yang sama. Tertekan bukan kenapa, dari segi kewangan. Kita tengok banyak pekerjaan-pekerjaan yang tak dapat kita laksanakan yang kita dah buat sebelum ni dan sekarang kita tak dapat buat. Jadi untuk mengatasi keadaan ini, kita kena pandai tengok peluang yang ada. Saya tengok ramai juga orang yang boleh menjana pendapatan dengan menggunakan social media yang ada sekarang. Ada yang isi konten-konten yang baik sehingga follower mereka pun ramai. Dan banyaklah aplikasi-aplikasi social media yang boleh dipraktikan itu bagi mungkin bagi anak-anak muda. Dan bagi mereka-mereka yang berniaga, kita terpaksa cari dalam keadaan sekarang apa alternatif kedua. Mungkin kita katakan macam online dan sebagainya tu terpaksalah kita gunakan saluran-saluran ini. Dan tak bolehlah kita berterusan menangisi keadaan yang ada kerana dia sebenarnya tak membantu. Kemudian kita tengok banyak keadaan-keadaan ini sebenarnya datang daripada rumah. Berniaga daripada rumah, kerja daripada rumah, pembelajaran, pendidikan dan sekolah daripada rumah. Bererti sebagai seorang wanita ataupun ibu, kita mesti menyediakan suasana rumah itu kondusif untuk anak-anak kita belajar. Sebab banyak perkara sekarang datangnya daripada rumah. Ya, work from home, kerja online pun daripada rumah, daripada home. Dan anak-anak kita pun belajar daripada rumah. Jadi kalau rumah tu seorang ibu gagal untuk menyediakan satu suasana yang kita kata sesuai untuk rumah ni kita jadikan sebagai tempat kerja, tempat belajar dan sebagainya, maka dia akan menimbulkan rasa tekanan dan juga stres yang berpanjangan. Sebab tu saya tengok kat sini datangnya kita punya kreativiti untuk menjadikan suasana rumah kita tu sendiri adalah suasana yang lebih kondusif. Revolusi dunia hari ini 4.0 ialah revolusi IT, gadget. Ya? Kita tengok semua gadget-gadget pun dah jadi smart. Kenalah kita ikuti dan orang kata selalu updatekan diri kita dengan gadget-gadget yang ada. Dan kita tak nak ketinggalan sebab anak-anak pun dengan gadget. Nah, ini pun satu masalah juga saya tengok. Ya, keadaan rumah ni tertekan bukan apa. Kalau dulu anak-anak kita pergi sekolah. Ya. Anak-anak pergi ke sekolah. Jadi sebahagian daripada waktu tu memang dah ada di sekolah. Sekarang boleh katakan 100% waktu tu adalah di rumah. Kalau dulu pagi anak-anak dah pergi ke sekolah, tak jadi masalah sangat. Tapi sekarang daripada pagi sampai petang dekat rumah tu dah memang macam mak bapak terpaksa melihat kami. Jadi saya tengok wanita lah antara banyak yang sangat tertekan. Satu pepatah syair ada menyebut, dia kata al-ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta sya'bun taibul a'raq. Ibu ni macam sekolah. Kalau kamu menyediakan ibu ini dengan baik, seluruh masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang baik. Ibu ini macam sekolah. Dan sekolah tu apa? Sekolah tu ada guru besar, cikgu disiplin. Jadi ibu ni kadang-kadang kena jadi cikgu, kadang-kadang kena jadi cikgu disiplin yang tengok kerja-kerja sekolah anak, kadang-kadang terpaksa jadi makcik kantin lagi yang menyediakan makanan, kadang-kadang juga terpaksa menjadi pakcik gardener yang menjaga kebersihan rumah, terpaksa juga menjadi segala apa yang ada dalam sekolah tu sendirilah. Jadi inilah mungkin satu tekanan yang terpaksa dihadapi oleh wanita. Cuma yakinlah perkara ni tidaklah akan berpanjangan. InsyaAllah kita mengharapkan sesuatu yang baik berlaku dan kita kena ambil kesempatan apa yang ada untuk berbuat yang terbaik. Terima kasih Datuk kerana sudi menerima panggilan Majalah Nona. Sebelum saya mengundurkan diri, mungkin Datuk boleh berikan pandangan tentang generasi pandemik sekarang. Generasi pandemik akan kerugian sekiranya kita tidak menyokong supaya usaha ini berakhir dengan cepat.
kita tak mematuhi SOP, kita tidak ada kepedulian dan kita tidak mahu mengambil vaksin. Generasi pandemik akan kerugian sekiranya mereka terus-menerus menyalahkan kepada keadaan dan tidak mencabar diri untuk bangkit, dan akan terus kerugian jika gagal untuk melihat kesempatan-kesempatan dan peluang yang ada di sebalik ujian dan kesempitan yang sedang kita hadapi. Generasi pandemik akan terus kerugian sekiranya mereka terus bersedih, terus menyalahkan keadaan dan gagal untuk mencari hikmah dan rahmah di sebalik ujian. Ingatlah, di mana-mana pelusuk dunia pun, semua orang menghadapi keadaan yang sama. Jadi, bangkitlah daripada keadaan yang ada. Carilah kekuatan yang ada dan gunakanlah saat ini untuk merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala.